Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Buna di channel Nusula Dea. Apa kabar nih? Semoga selalu sehat dan dalam keadaan baik ya. Amin. Nah, di video kali ini seperti biasa nih, Buna melakukan aktivitas ibu rumah tangga. Apalagi sekarang udah ada baby Shena ya. Jadi makin rame deh di rumah dan Buna ini masih cuti sekitar hampir 2 bulanan gitu. Alhamdulillah. Jadi Buna tuh ngerasain jadi ibu rumah tangga yang sebenarnya gitu loh, karena biasanya kan Buna sibuk kerja ya, jadi di rumah tuh kalau pagi dan juga sore sampai malam aja. Tapi sekarang Buna tuh 3 bulan bener-bener full di rumah. Jadi oh gini ya ternyata jadi ibu rumah tangga yang seutuhnya gitu. Ini Buna lagi bersih-bersih di area lemarinya si adik dan juga kakak Juna, karena di sini berantakan banget ya. Terus juga baju-baju adik ini mau Buna beresin juga. Nah, ini ada perlengkapan-perlengkapan Buna tatain karena itu bener-bener berantakan banget. Kita tuh kalau ada meja, ada tempat gitu pasti tempat naruh-naruh gitu kan ya. Jadi sering banget berantakannya. Nah, ini baju-baju adik yang kemarin habis dipakai Buna gantung lagi. Ini ada baju yang untuk akikah kemarin. Nanti yang mau samaan ya, linknya aku taruh di deskripsi box. Oh iya, mampir-mampir juga nih ke IG-nya Buna @nusuladea. Karena Buna tuh sering banget spill-spill barang gitu dan juga sering sharing. Nah, ini nih yang kalian tunggu-tunggu kan. Kalian pingin ada baby Shena ya in frame. Ini baby Shena, alhamdulillah anteng banget. Buna tuh bersyukur ya, si adik tuh anteng banget, jadi kerjaan rumah juga beres gitu. Karena waktu kakak Juna dulu masih bayi tuh sering banget nangisnya daripada diemnya. Ternyata emang setiap anak tuh beda-beda ya pembawaannya. Si adik ini tuh jarang banget ya begadang, paling kalau malam tuh bangun cuma sekitar setengah jam, satu jam gitu. Gak pernah yang begadang sampai pagi, tuh gak pernah. Dia bobok pulas banget, yang penting kenyang, terus juga popoknya gak basah, itu udah nyenyak banget pokoknya. Nah, ini karena mau Buna beresin, jadi si adik Shena Buna pindah ke stroller dulu. Nah, stroller ini tuh multifungsi ya. Jadi kalau adik nangis tuh tinggal didorong, digoyang-goyang gitu, dia pasti udah bobok lagi gitu. Apalagi kalau siang-siang gini. Nah, goyangnya tuh tinggal gini-gini aja. Dia bakalan kayak ditimang-timang gitu. Nah, ini Buna pindah ke sini dulu. Buna mau tata untuk area kasurnya. Karena di kasur sini tuh tempat apa ya? Ya tempat kalau siang tuh Buna sama adik tuh pasti boboknya di sini. Tempat apa ya? Istirahatnya tuh di sini, jarang di kamar supaya kena udara seger gitu ya. Karena kalau di kamar kan jendelanya juga selalu tertutup gitu kan, dan AC-nya pasti aku matikan. Jadi ya Buna di sini aja sambil Buna tinggal beberes, Buna tinggal ke dapur. Jadi si adik tuh langsung pengawasannya tuh langsung dari dapur kelihatan gitu. Nah, ini udah beres nih di area ruang TV atau ala-ala kamar ya. Nah, ini nih baby Shenanya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian dapur. Nah, ini nih dapur aku berantakan banget kan. Ya, beginilah namanya emak anak dua ya. Jadi emang bener-bener harus rajin-rajin beberes. Nah, yang pertama ini Buna mau masak nasi dulu nanti untuk aku sarapan, terus juga si kakak Juna makan waktu pulang sekolah. Nah, ini aku siapin dulu, aku cuci-cuci dulu. Aku masaknya tuh nggak banyak ya, karena aku juga makan nasinya tuh nggak banyak, sedikit-sedikit aja gitu. Pokoknya secukupnya aja ya Bun untuk keluarga kita. Nah, ini aku untuk airnya aku pakai air keran aja, karena air rumahku tuh layak minum ya dan layak masak gitu. Oh iya, kalau masak nasi jangan lupa ya dipencet cook supaya kita nggak nunggu lama-lama tapi nasinya belum matang gitu kan. Oke, untuk masak nasinya udah beres. Lanjut lagi nih, kita beresin dapur dulu ya, karena dapur aku ini super berantakan banget nih, karena ada rantang juga di depan oven. Ngapain ini lagi mejanya, ya ampun penuh banget, kebiasaan nih. Emang di meja ini tuh sering banget penuh, tapi juga sering banget Buna beresin ya atau bersihin gitu ya. Nah, untuk di atas sink ini tuh Buna taruh untuk toples-toples gitu, untuk kerupuk-kerupuk terus juga kue-kue gitu. Buna taruh di sink aja supaya nggak terlalu kelihatan gitu ya di luar ya. Ini ada keripik tempe juga, terus juga ada jajanan. Ini kopinya ayah juga
Nah, lanjut lagi nih, botol-botol aku taruh di rak paling bawah. Terus juga ini ada jajanan-jajanannya Juna nih, ada kelpa. Buna taruh di atas kulkas dulu supaya dia nggak bisa ngambil. Jadi kalau mau ngambil tinggal bilang Buna aja, Bun mau jajan dong gitu. Jadi nggak dia ambil sendiri karena dia tuh makannya banyak ya. Jadi Buna juga was-was juga, Buna batasin untuk makan jajannya. Nah ini juga ada jajan ciki-ciki, itu juga roti awoka juga. Enak banget itu untuk sarapan. Nah ini juga ada ayam goreng terus. Ini Buna mau refill tisu dulu karena tisunya tuh udah habis. Nah ini Buna refill untuk yang tisu di atas dispenser dan juga tisu di meja makan, karena kemarin kan habis acara akikah ya, tisunya tuh habis lumayan banyak itu. Jadi ini Buna isi ulang. Oke, untuk tisunya udah beres nih, lanjut Buna beresin yang lainnya lagi. Nah ini ada telur asin dikasih adik ipar aku, terus juga masih ada buah-buah. Nah sekarang Buna mau steril nih dot-dotnya si adik. Jadi si kakak Juna tuh udah nggak ngedot ya, dia dari usia 2 tahun tuh udah jarang banget ngedot alhamdulillah. Padahal juga nggak Buna sapi, cuma Buna sapi asinya aja, terus dia juga udah gak mau ngedot. Jadi si kakak Juna tuh minum susunya ya di gelas, dan susunya tuh gak terlalu sering ya, jadi cuma jarang banget sih, kadang pagi kadang malam gitu makannya sama Koko Kran. Nah ini untuk dotnya udah siap, langsung Buna steril aja. Jadi si adek Shena itu ngedot ya Bun, setiap hari aku wajibin ngedot supaya besok kalau aku tinggal kerja tuh udah gak lupa caranya ngedot gitu. Oke, lanjut lagi. Ini teflon-teflon aku masukin ke lemari bawah, terus aku tata nih untuk yang di atas sink ya, supaya rapi dan tertata gitu, supaya dilihat tuh enak. Nah ini aku tatain. Nah ini aku mau beresin rak tirisan ya, supaya rapi. Nah ini aku taruh di raknya masing-masing, di tempatnya masing-masing. Ada gelas, ada piring dan yang lain-lain gitu. Karena kalau kita habis nyuci piring, kalau lihat rak piringnya tuh penuh kan kita jadi males gitu ya mau cuci piring, makanya ini harus rajin-rajin diberesin juga. Nah ini untuk gelas-gelasnya tuh aku taruh di rak-rak bawah kitchen set ini. Terus juga ada apa ini ya, blender, kemarin habis bikin jus dan juga si ayah tuh bikin apa sih, blender kopi gitu, dia lagi maniak sama kopi, biji kopi gitu. Nah udah, ini Buna beresin di area sini, Buna taruh centong, terus juga Buna taruh kembali ke tempatnya nih untuk blender-blenderannya. Nah ini, jadi tertata rapi ya, seneng deh kalau lihat dapur tuh udah rapi gini tuh hati tuh tenang gitu. Mau masak juga enak, mau cuci piring juga enak, mau ngapa-ngapain enak gitu di dapur nih. Nah lanjut lagi, ini yang aku tunggu-tunggu banget nih, aku mau menata sendok di rak sendok ini. Nah ini tuh aku tuh udah lama banget ngincer pengen bikin rak sendok, karena supaya sendoknya tuh gak berdebu dan rapi gitu ya. Ini aku nemu kemarin beli di Mister DIY, banyak banget yang tanya minta spillingnya, tapi aku gak nemu di Shopee, nemunya yang model lain, nanti aku kasih linknya ya. Nah ini untuk sendok-sendoknya aku tata dulu, ada garpu, sendok makan, terus juga sendok kue dan garpu kue. Nah baru nata gini aja udah gemoy banget kan, gemes banget ini biru-biru gitu ya. Nah ini untuk sendok-sendok plastik ini bermanfaat banget untuk bikin-bikin teh, bikin minuman, terus juga untuk apa aja, pokoknya multifungsi deh. Ini juga ada centong, ada corong, Buna taruh di sini aja. Terus ini ada capitan, ini capitannya tuh kayaknya nggak terlalu anti panas ya, nggak anti minyak gitu loh, jadi harus hati-hati. Dan juga warnanya gemoy banget sih, biru muda. Nah ini nggak muat, masih Buna cari-cari posisi yang tepat ya. Nah akhirnya seperti ini deh. Nah karena di bagian kanan tuh masih ada tempat, jadi Buna taruh untuk sutil-sutil deh seperti ini. Alhamdulillah rak sendok aku udah rapi dan aku seneng banget aku akhirnya punya rak sendok. Jadi cantik banget ya, gimana menurut kalian? Tuh gemes banget kan sendoknya, jadi nggak berdebu gitu di luar, terus juga nggak kelihatan apa ya, rumpek gitu loh karena kelihatan sendok-sendoknya gitu kan. Oke, lanjut lagi nih, karena sendoknya udah beres, ini Buna mau simpen untuk yang lain-lainnya tadi.
Nah, sekarang Bunda mau menata di area rak bumbu. Di sini tuh mau Bunda atur ulang aja, Bunda pindah-pindahin supaya ada suasana baru gitu. Sambil Bunda elap-elap ya raknya supaya nggak bosen gitu kan, biar ada suasana baru. Nah, ini Bunda turunin semua dulu, terus Bunda sulak-sulak deh. Ini tuh debunya banyak banget ya, karena jarang Bunda sulak-sulain. Nah, lanjut Bunda tata untuk raknya. Ini yang Bunda masih pilih-pilih posisi, akhirnya Bunda taruh di sini aja untuk bumbu-bumbunya, toples-toples bumbunya Bunda taruh di bagian pojok. Sebenarnya agak susah sih ya ambilnya, tapi nggak apa-apalah biar keganti suasana gitu. Terus untuk kecap-kecapnya itu Bunda taruh di sebelah sini, jadi ngambilnya lebih mudah gitu. Kalau ayah mau ambil saus tuh dia nggak kejauhan gitu loh. Nah, terus di sebelah sini tuh Bunda taruh tempat telur, bawang, dan juga jahe-jahean gitu. Nah, untuk di bagian bawah Bunda mau ganti juga posisinya. Ini ada tempat beras, terus juga tempat lauk. Ini Bunda sulak-sulak dulu ya supaya bersih. Terus Bunda tata, Bunda ganti hadapnya aja. Jadi untuk tempat berasnya tuh Bunda hadepin ke sink, jadi ke sana itu. Terus sebelahnya Bunda taruh rak lauk susun seperti ini. Nah, ini Bunda pasang cuma 3 pcs aja karena muatnya cuma 3 tuh di bawah raknya. Nah, untuk yang lainnya Bunda taruh di sebelah sini untuk pisau dan juga sutilnya. Jadi kalau mau iris-iris kan gampang ya, pisaunya ada di sebelah sini. Mau goreng-goreng juga enak karena sutilnya di sebelah sini. Oke, udah beres deh di atas sink, alhamdulillah. Oh iya, lupa untuk tirisan dotnya Bunda taruh di sini ya. Ini tuh kalau habis nyuci dot itu Bunda tirisin di sini. Jadi ini emang khusus untuk tirisan dot gitu, biar nggak gabung sama cucian yang lain. Nah, ini part terakhir nih di video Bunda kali ini, yaitu unboxing. Jadi Bunda tuh habis beli food container yang nomor 1 di Korea dari Papa Bear atau Silly Cook gitu ya. Mari kita buka sama-sama. Ini tuh gemes banget sih, packingnya super aman banget karena dilapisi bubble wrap. Terus ada kardusnya, terus di dalamnya tuh ada bubble wrap lagi loh, seaman itu. Dan bagus banget sih ini, nanti aku kasih linknya ya teman-teman yang mau samaan. Ini tuh supaya kulkas kita tuh rapih gitu. Tapi ini Bunda baru unboxing aja ya, belum try on. Besok deh di video selanjutnya Bunda bakalan try on pas belanja mingguan gitu, sambil nata-nata food prep gitu ya. Nah, ini Bunda beli 4 pcs, ada yang panjang, ada yang kecil, ada yang sedeng gitu. Bagus banget sih ini. Tuh, bahannya tuh udah apa namanya, food grade ya, jadi emang aman banget dan bagus banget. Ini nomor 1 loh di Korea tuh, dari Silly Cook, bagus banget. Bahannya tuh kayak akrilik gitu, terus tutupnya tuh rapat, jadi nggak bakal tumpah. Kalau ada airnya di dalam juga nggak bakal tumpah. Nah, ini ada yang panjang, terus juga ini bisa untuk tempat sosis, tempat tahu, tempat macam-macam deh pokoknya. Terus juga ini ada yang segini nih, tuh bagus banget. Ini bisa untuk tempat ayam, tempat apa ya, lauk-laukan gitu, ikan dan lain-lain. Terus di bagian bawahnya tuh kayak ada garis-garis gitu, jadi nggak langsung apa ya, langsung nempel gitu di bawah. Nah, ini ada yang kecil banget, bisa untuk tempat bawang-bawangan atau yang udah dikupas gitu ya, atau untuk tempat daun bawang juga bisa. Tuh, ini juga ada yang sedengan gini tuh, bagus banget kan. Alhamdulillah akhirnya punya food container yang bagus banget. Nanti yang mau samaan langsung deh klik linknya di deskripsi box aku. Oke, teman-teman, alhamdulillah segitu dulu video aku kali ini. Makasih ya udah nemenin aku dari beberes. Tadi juga udah lihat adik Shena kan. Minta doanya ya, semoga adik Shena selalu sehat, terus juga selalu berkah gitu ya, Bun. Nah, ini dia penampakan dapur aku setelah aku geser-geser sedikit. Alhamdulillah ya, jadi ada suasana baru gitu. Oke, teman-teman, terima kasih ya udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan kalau kalian suka juga, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.